hanya di Project. Hai, sobat-sobat properti, apa kabar? Luar biasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat ya yang puasa. Ya, kita ada di acara Kultum Project Properti. Selama bulan Ramadan, kita adakan ini jam 4 sore. Di mana kami, bukan hanya saya ya, ada teman-teman yang lain akan membagikan tips, membagikan strategi, membagikan triks, dan pokoknya apapun tentang properti dah. Ya, kita akan sharing di sini. Selama maksimal 7 menit. Hanya di Project. Ya. Untuk kali ini, saya akan berbicara mengenai sell yourself. Anda harus bisa menjual diri Anda sendiri. Jika suatu produk ingin mudah terjual di pasar, produk itu harus bisa menjual dirinya sendiri. Namun bukan berarti kita berpikir atau berfokus pada product driven. No, berbeda ya. Seorang sales akan lebih mudah menjual suatu produk kalau produk itu bisa menjual dirinya sendiri. Memang sih, ada yang bilang bahwa sales yang jago adalah yang bisa menjual produk-produk yang jelek. Nah, ini dia nih, ya. Pertanyaannya, berapa kemampuan sales tersebut bisa menjual produk yang jelek itu? Apakah sesuai dengan kapasitas produksi? Atau berapa banyak kita bisa menciptakan sales-sales yang jago ini? Atau bisa mendapatkan sales yang jago ini? Untuk menghabiskan kapasitas produksi kita semua. Jadi lebih mudah kan kalau kita bisa membuat produk yang bisa menjual dirinya sendiri. Dan itu lebih mudah terjual dibandingkan dengan produk yang tidak bisa menjual dirinya sendiri. Menarik. Demikian juga kalau Anda sebagai seorang sales. Anda seorang broker kan? Anda wajib untuk menjual diri Anda sendiri kepada pasar atau kepada calon konsumen Anda. Kalau Anda nggak bisa menjual produk, menjual diri Anda sendiri kepada pasar, kepada calon konsumen Anda, bagaimana konsumen Anda mau beli produk Anda? Banyak cara dalam mempromosikan atau menjual diri Anda. Tanda kutip ya, menjual dirinya. Antara lain, untuk Anda bisa harus percaya diri. Yang pertama itu Anda harus percaya diri. Baik dari penampilan maupun dari cara bicara. Pada saat Anda ingin memperkenalkan diri Anda atau memperlihatkan diri Anda, keberadaan Anda kepada orang-orang di sekitar Anda, Anda harus punya percaya diri yang penuh. Cara berpakaian Anda, cara berdiri Anda, cara bersikap Anda, cara berbicara Anda, Anda harus menunjukkan kelasnya Anda. Anda berhadapan dengan siapa? Dan Anda berada dalam lingkungan apa? Anda harus mempersiapkan diri Anda semua. Yang kedua, Anda harus meningkatkan skill. Mohon maaf para teman-teman broker, agent. Banyak yang merasa, sudahlah, saya ngapain sih ikutin pelatihan-pelatihan itu. Yang dibicarakan itu lagi, saya sudah tahu lah itu. Bahkan sebelum dia bicara pun saya sudah tahu, saya sudah lebih pintar dari dia. No. Ayo, teman-teman. Ikut dalam pelatihan-pelatihan itu, meningkatkan skill kita.
Apalagi kalau pelatihannya gratis, ya ikut aja. Jangan sampai Anda tidak ikut di dalam meningkatkan skill Anda. Pelatihan-pelatihan itu. Tiga, bersosialisasi. Hadiri acara-acara yang berkaitan dengan industri yang kita jalani. Yang tidak berkaitan, ya itu terserah Anda. Tapi kalau berkaitan, Anda diundang. Bahkan kalau tidak diundang pun, Anda coba berusaha untuk mendapatkan undangan itu supaya Anda bisa ada di dalam atau menghadiri acara tersebut. Dan pada saat Anda datang, ya Anda tidak boleh berkelompok kepada teman-teman Anda itu saja. Anda mencoba untuk bertemu, berkenalan dengan kelompok-kelompok baru. Anda harus mingle istilahnya. Anda harus bergaul. Sehingga Anda bisa memperoleh jaringan baru dengan sosialisasi Anda. Tunjukkan eksistensi Anda di dalam industri Anda. Yang keempat, Anda berani memulai untuk melakukan pembicaraan. Broker yang hebat itu selalu bisa memulai pembicaraan yang menarik. Sales yang baik itu bisa memulai pembicaraan yang menarik. Yang menarik ini perlu diketahui juga bahwa sales yang bagus ya, bukan yang banyak bicara, tapi yang pintar bicara. Bukan banyak bicara, tapi pintar bicara. Pintar bicara itu seperti apa sih? Pintar bicara itu bisa menjaga ritme pembicaraan. Bisa mengontrol tinggi rendah suara, kapan dia harus menekan nada ini, kapan kalimat ini harus ditekan dengan nada yang rada tinggi dan harus direndahkan dan sebagainya. Dan dengan Anda bicara, Anda harus bisa menjadi pusat perhatian. Ini baru disebut pintar bicara, bukan banyak bicara. Sekian dari saya, Andika Natanaya, CEO dari Project, yaitu aplikasi Toko Properti, di mana banyak produk developer, banyak broker, banyak bank di sana. Jadi sebelum Anda membeli atau menjual properti Anda, baiknya Anda cek dulu di aplikasi Project Toko Properti. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sampai jumpa besok jam 4 sore. Selama bulan Ramadan ada acara Kultum Project Properti. Semoga bermanfaat. Salam properti.